Presiden Jokowi meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa 9 Agustus 2022. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan itu diharapkan akan memperkuat daya saing produk-produk unggulan dari Provinsi Kalimantan Barat. Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak akan menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan. Dengan biaya sebesar itu, ia meminta agar Terminal Kijing dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat daya saing dan memperbaiki konektivitas antar pelabuhan, antar pulau, dan juga antar negara. Selain itu, Jokowi juga meminta agar jalan akses dari dan ke Pelabuhan Pontianak diperlebar. Jokowi juga mempersilakan jika terdapat usulan atau aspirasi untuk perubahan nama pelabuhan tersebut.